Hari ini tu kita nak sempurnakan janji hak dululah. Mana kalau soal hak lain dia tu kita tundalah dulu. Kalau tidak tak pergi pula. Soalan tak ingat surat dari mana dah. Cuma ambil maksud daripada soalan dulu tu demon minta urai mengenai dengan pesako. Sebab tak silap demon tulis gitu. Pesako patu dia wong lip yang likung mari tu angin. Ha tu je. Sebab apa tu dia boleh tumbuh pertanyaan macam tu tu. Jadi kalau kita tengok di tempat kita ni sekarang umumnya, nah, banyak lahir perkara-perkara luar biasa di akhir-akhir zaman ni. Nah, perkara luar biasa, fit poketik dia panggil tak. Kalau sakit, sakit luar biasa. Tu dia. Jadi ibarat kata, bolehlah kita nampak ibarat dengan katanya gempa maknawi. Zilzal. Sebagian ambil dengan jalan isyarat daripada firman Allah Ta'ala, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Zilzal, zalzalah, kegegalan. Gegal, gepo. Apa gepo? Kalau bumi berkocok, rumah berkocok, dia panggil kegegalan bumi. Gepo bumi, bumi berkocok. Nah, siapa ne herekter, gerakkan dia tu kuat. Herekter tu mari daripada arah harakah tu lah. Kata-kata herekter, ne herekter, oh tu kuat. 7-8 tu lagi berat. Nah, gerak dia tu. Siapa rutuh bangunan dah, dia gerak kuat tu rutuh bangunan. Itu dia panggil, apabila digepakan bumi, iza zulzilatil ardu zilzalaha, gepok, sungguh-sungguh gepok. Wa akhrajatil ardu asqalaha, bila bumi berkocok, bila dia kocok-kocok, hak atas pada dia utuh. Bukit-bukit pun utuh. Tembok cah. Lepas tu hak dalam perut dia terbit. Wa akhrajatil ardu, dan mengeluar oleh bumi ni isnak majak dia panggil. Wal hatu ha yang mengeluar ah. Ni isnak majak, isnak pada sabak. Dia kata mengeluar oleh bumi tu apa dia? Asqalaha. Barih je dak tanggung oleh perut dia. Bila dia berkocok bergepa, hak ni rutuh, dah tertubik dalam dalia ni. Dengan perkakas mah, dengan kapal tubik, dalam biji tak biji tubik, tak ada kena bergali dah. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bila begitu manusia hak yang tak, manusia pergi tengok. Wa qalal insanu. Lalu, dan berkata oleh manusia, malaha, apa eh? Apa jadi, apa itu, apa ini? Gepa. Moga pelak tak biasa dah. Tengoklah lah ni. Kata api situ. Macam-macam lah ni. Tak? Gali-gali-gali. Atau mumah. Gali-gali. Atau ular. Menduk kot mana tu. Kata pelak-pelak. Hak tu hak dia panggil gepaan zahiriah. Tengok sepuluh tsunami mula lah. Pum tak bersuka. Dia tarik air suka lagi duk kutik ikan. Hak berlaku di Phuket mula lah. Seru dia tarik. Kan masuk kot air pakak mari tengok. Pung lipat semula tak ada nak lari dah. Tenang mari semula dah itu kan. Sebab apa dia gepar. Dia gepar di bawah. Pang. Buka. Pang. Itu air seruk lah. Seruk tu kan ni tarik serang hari lah. Lepas tu bila dia kapit. Pung semula tu kot. Pung. Tu lah. Itu hak zahir. Angin ribut. Lepas tu juga banjir luar biasa. Tak pernah lagi dalam seumur hidup berlaku. Lepas kita baru ni, COVID kan main seluruh. Dulu ada cerita, kita tak ada, zaman tak ada lagi, cerita menyakit orang baik, wabak. Kena ni, mati dunia, mati pasal tu. Tu. Mari 100 tahun, temu sekali. Tu apa yang gepaan bom itu zahir, boleh tak tengok dengan mata berlaku. Lepas tu, ada jadi patah ni, gepa maknawi, salah lagi. Gepa maknawi lagu mana? Ni duk jadi duk molak-molak, jadi pening duk molak-molak, jadi hanyut duk molak-molak, kan pasal nak suka-suka, pasal nak teriak-teriak. Berkecek pula ikut sing, paham kayu berkecek, dengan kami berkecek, siap.
Orang kata jadi waso mano nah tu mak waqala al insan malah ado jadi waso mano ogi rubah perasa cik tak ada potok onlek. Ha ni be. Ha tu pen gepo maknawi ini. Apa tu? Bila kia gi kemari nah. Ha sebab itulah hak mano duk mari tu. Jak 40 tahun mari dah. Lagu ni bukan dalam ni saja duk mari. Apabila mari tu ingat taruh nah nak besar selalu. Sebab setengah pada setengah tu kadang-kadang duk silap pahal lagi. Ha nak mari. Ani kita ni pasal duk pergi jalan ni pagi petang malam. Lepas tu dia duk mari ni apa tu? Dia mari kita mari terima tu sebagai nak hurai pahal. Bukan mari perubat. Kalau nak ubat kena cari bomo. Modu kami. Bomo macam-macam bomo hok pasal hospital lah, duit cepak hok kepala lah, hok belah macam-macam alat canggih. Gi puas hati. Ha sutrek tempat pelat tu nak tempat pit pun kati. Yang kita nak tidur tak leh, nak makan tak leh, nak duduk tak leh. Datang gi patnya jawab tak ada penyakit. Bahasa orang nak kita rasa sakit. Dapat setengah pada setengah mari cerita jagi siapa kat untihaknya ini. Siapa sana tak ada penyakit. Siapa yang mari berasa nak marah yang memang tak ada penyakit. Kita rasa sakit dia tu. Eh gini cik molek ha? Ha jadi nak murid ni terubik lagu tu cik molek. Lah taruh tu cik tak ada penyakit. Gini nak minta duduk les malam meh. Supaya nak cik lagi. Bama kata unai-unai orang tak ada penyakit tak boleh duduk. Boleh. Ha tu dia. Nak ada pelat ah. Ha? Pelat. Nah, ha tu apa tu? Jadi bila marah, cara kapung, cara kapung. Hak ni kata gini, hak ni kata gini, kena sihi, kena hikmah usaha, gi usaha mari. Eh? Ha mengu kata ni apa yang tafsir dah tafsir urat. Ha katalah. Nah, ha kapuh kok tu tindih situ. Ha tu dia. Jadi bila duduk mari sini tu bukan main perubat lah. Habis dia setengah dia kata dia buat kedai ni. Hei tak ada buat apa ni. Dia mari ha mari ada luar ha. Mari ada apa ni. Berak gitu 1, 2, 3, 4 ha tu. Lepas tu pergi membomong kedai. Pergi dah sebab tu bomong kata anak tik. Bomong kata gini. Lepas tu usaha mari. Tak jadi tak apa. Mana kita usaha tak sia-sia. Dah kita nak duduk dalam medan usaha. Kalau kita nak duduk dalam medan haikat tak apa. Abu Bakar bila dia sakit, orang pergi ziarah dia. Boleh nak usaha cari tabib main perubat. Dia kata tabib dah dari aku sakit. Ha, tak ada apa hal dah lah. Pasal kita kata boleh nak cari bomo tolong perubat. Dia kata bomo dah dari aku ni. Pasal kita tak apa hal, kenapa dia? Ha, murak je Allah subhanahu wa ta'ala klik pada dialah yang beri sakit, dialah beri sembuh. Tak ada. Dia yang menghidup, dia yang mati. Ya dia berlaku kan. Ada apa sampai situ? Ha kita tak sampai situ, kita duduk makan ni bila katanya ya Rasulullah ana tadawa, boleh ke kita nak perubat? Tadawa, ya boleh perubat. Karena Allah tidak menghantar satu penyakit, malaikat ada ubat. Tengok ubat sekung tak sekung tu atas kemenduk dialah. Kita usaha tak ada apa-apa. Dia benar usaha. Kita usaha tapi hati dia berkata dengan siapa yang bekas? Allah. Masa dia usaha pergi situ, pergi sini tu, hati tak terlupa dia berkata Allah. Tapi kalau dia berkata dengan bomo, berkata dengan ubat tu, apa yang kata syirik khafi tu. Tu syirik. Syirik dia situ. Tak kira lah bomo kedai kau, bomo kampung kau, hospital. Dia berkata situ, tu tempat syirik. Tapi tak demang kita tak syirik betul lain. Syirik betul tikak kita tu. Ada kau yang lain pada Allah beri bekas? Ada itu wahdaniyat tauhid af'al. Semua perbuatan Allah kul kullum min indillah. Nah. Lepas tu apabila kita cari penyakit bahasa tu tak jumpa, cuba nak tanyalah. Ada kena pergi pubat dah kan ni? Kata bagi pubat dulu. Tak ana. Ah, ogi atoro sagi. Ha tak apa. Anak tanya sikit baik dah kau tu, sah dah. Anak tanya sikit demo nama apa? Hanya nama, kau tak kenal. Ayah nama apa?
Nah, tu dia. Anak-anak ha, tangan kan ni pula ibu nama apa, pak ibu nama apa, mak ibu nama apa, bapak nama apa, ibu bapak kita nama apa. Nah, nak kita mubah di atas ni kalau ada bunyi encik. Ni. Demo talian ni kalau gitu. Tu. Bila siapa situ gak? Anak tanyalah. Ya bila orang hak lapan ni apa yang kata inilah setengah daripada orang punam-punam. Yang pasti tolong orang. Amal tolong ni besar. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah senantiasa tolong hambanya selama adalah hamba tu tolongkan saudaranya. Pas kita tak tahu tak biasa duduk bercara hak talian nasak tak biasa duduk bercara bila jadi mai mano lagu ni seka orang ni kata nah punahlah gilalah begapalah tapi bila lagi periksa-periksa ada seorang bomo kata budak ni nak turun bomo datang nak turun bidah gapo dia ani duk hurai duk mai duk hurai ni duk hurai ni bukan duk berubah. Lepas tu tepat je nak tu nah berhurai-hurai. Sungguh-sungguh kita tak apa tu. Beda kena terlebak. Lagi tak tadi. Ada hurai tu. Lepas tu tanya bomo kata ana tak bomo ada kata mu ni ada angin. Kita hurai. Pahal dak kita je kata ada angin. Tak pahal. Minak hurai beri. Ni maksudnya lagu tu dah ni. Tu pun dah mengajar ni tapi bab ni. Itulah tu. Tapi memang ada bomo bukan lah. Main bomo kata tak berubah tu. Tak mana. Air tak ada pelik dalam meminta hak akhir. Bukan main air. Nak apa air? Nak minta air melana je. Kalau tak akan nak cuba. Tapi pahal hak besar. Pahal air tak pun hajak demo. Lepas tu nak minta air sikit pelik. Tak ada pelik air. Ambil air. Lepas nak buatkan air. Nak minum kau nak basuh muka kau tak apa. Nak ambil esmaya. Ai suci lagi menyuci boleh ambil wuduk tu dia tak ada berlawan dengan ubat dia ai asuh muka ikut dia lah tu akhir berkata mai ai mai ai ada bi pahai hab sa kali hurai 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 pahai entah ai sikit entah apa gitu. Nah kadang-kadang duduk jauh-jauh pula main nak mandi orang kata nak mandi apa ai tak ada apa demo nak mandi jauh hari. Tanya lagi mutalihan ni sampai nak hari ni. Nak berhenti hak ni. Lepas kalau berlambat air, selamat. Tak ingat apa bila dah. Nak berhenti tu. Tak apa. Mungkin ziarah makam-makam tu. Tak ziarah ni tak disuruh. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Adalah aku, kata Nabi SAW dulu, aku larang kamu daripada ziarah kubur. Sebab aku bimbang baru-baru Islam bila aku lepas berziarah takut dia jadi puja supaya dengan masalah jahiliah dulu. Kan orang jahiliah bila mati seorang-orang siapa buat tempat sujud. Terutama orang mati itu orang yang bakal lebih-lebih orang-orang kenama tu juga sujud tu. Maka stop dulu. Tu supaya tak orang baru-baru hilang demam kan. Tu dia bomo besar tu. Dia ada mandi yang dah. Kena jiuh-jiuh kaki rasa-rasa tengok. Rasa serian yang ni. Dah demen semula, demen punah lah. Tapi tu kan? Ngelok. Ini pun sepatutnya lah. Orang baru-baru nak berjuruh. Kadang-kadang sudah jadi semula teruk dah dulu lah. Menyakit pun sepatutnya juga. Kemudian. Bila di situ nak hurai sakut dengan apa tu? Dia sakut paut dengan nasab. Keturunan nasab. Bila nasab untah. Sibul ula bihula. Tak lebih gana ke nasab puak dia. Tu permata hak yang besar sekali lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Tengok kali tembik daripada lelak bawah. Hasan Hussein bin Pa bin Ali. Ali suami Fatimah. Dia menikah sama Hashimi. Seketurunan. Fatimah binti Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abu Talib. Abu Talib bin Abdul Muttalib. Sama Nabi bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin apa dia Abdul Manah. Lepas tu bin Hashim. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim dah. Kah? Kah Abdul Manah dulu.
Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, gitu dah. Tu bakal Hashimin. Bakal Hashimin dia panggil. Tu dia. Apa tu Hashim tu bin Abdul mana? Maka ambil bakal situlah. Kalau naik dia lagi, dia bakal kurih, nombor di pihrin tu. Tapi dia turun pecah ramah pula, ambil sekat tu. Maka daripada anak Abdul Abdul mana? Iaitu baik pak orang kata. Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Syamsin, Naufal. Maka tali pak ni Nabi kita ni selang-selang turun ke Abdul Muttalib. Cabai sini. Imam Syafi'i silap. Mari kepada Hashim turun mari. Imam Syafi'i mari ke Abdul Muttalib. Maka Ali pun mengikut Hashim. Patut akhir, ia berkahwin dengan Fatimah sama-sama Hashim. Mana Ali nam suku Hashim, Fatimah pun nam suku Hashim. Tapi perempuan panggil Hashimiyah. Pak boleh anak juga? Hasan, Hussein. Pak anak cucu ada pendak Rasulullah turun mari pak hari ni, hak taliah kepada Hasan, Hasan dan Hussein ni. Turun sedunia. Nah. Tu dia yang panggil tu sabit dengar nasab kita nak tahu. Apabila nasab tu yang mulia, yang mulia di sisi Allah Taala, dan pula kelebihan dia pula tu, dia boleh tolong beberapa perkara. Apa tu bukan main turun main sapa kepada kita ni nak kata berapa lapis. Apa tu kalau ada orang lagi sakuk, turunnya lagi sakuk situ kata, sini ialah ini. Sebab tu apabila kita tu datang mari perkara yang berasa luar biasa dalam uzur sakit, kadang-kadang jadi kepanasan dalam rumah tangga tak hukum mana. Cuba kita periksa nasab taliah. Bila periksa pergi periksa, taliah balik dia menincik. Moga zaman jahiliah dia masuk satu tempat dia pergi dengan bentuk macam-macam bentuk. Ada pergi dengan bentuk wayang, pergi bentuk apa je cara berdakwah. Nah, sahabat tu orang pemain tengok doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, hak balik Ishak nampak selalu lepas pada Ishak turun anak beberapa orang anak Yaakob. Jadi Nabi lah. Anak Yaakob pula 12 orang Allah Taala pilih Yusuf. Lepas tu lepas pada Yusuf tu tak ada lah anak Yusuf jadi Nabi. Mari pula nukup menantu, mari belakang cucu dia, naik pula. Hanya siapa isteri Nabi kita seorang sallallahu alaihi wasallam nama Safiyah, itu keturunan Nabi Harun. Sampai ketika dia teriak, satu hari dia teriak, Rasulullah giliran dia sallallahu alaihi wasallam, dia teriak apa? Dia bahasa dia lah bila isteri ramanya berketik itu. Hak ni ketik, hak ni sedih teriak. Nah, dia apa dia kata ke dia? Yahudiyah. Bukan keturunan Arab. Pada setengah hari Arab dia bagai dengan Arab dia tu juga. Lain pada Arab dia kira itu habis tu. Yahudiah. Orang ni pun sedih. Dia kata dia Yahudiah. Bila selama hari pak, adakah apa? Dia tu demo dia kata, menjawab gini. Tak apalah demo kawan. Aku ni suami aku Nabi. Tok aku Nabi. Mana maksudnya? Harun. Yang keturunan Nabi Harun. Pernah waktu apa ibu tahun tu apa sini? Ada kira keturunan. Lepas Nabi Ibrahim sendiri. Hak balik Siti Hajar ke anaknya Ismail. Apa tu tak ada lah Nabi tak ada. Tapi Ibrahim doa. Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatlu alihim ayatika wa yu'allimuh. Berapa ibu tahun? Pak bakit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin tu lapis orang gitu. Ini sepatutlah doa ni. Bila dia menyibak agama dengan bagai betul mana apa dia berdoa semoga Allah Ta'ala bangkitkan anak cucu dia tu. Dia boleh menolongkan dengan beberapa segitu. Sebab itulah bila kata mu ni nak turun bomo ni. Tak sia kau berat. Mu nak turun bidan ni. Tak sia tak erti. Kau berat. Tu duk hurai gitu ya duk mari tu. Ada seorang tu mari dua beranak. Dengan keadaannya anak dia jadi berat. Tua bokak mari. Tua. Kata apa ni? Ada apa ni? Kata anak nak turun bidan apa? Kira gitu. Lepas tu mak tak si.
Tak sebab apa? Mak takut. Pak kata, anak mak ni, mak sendiri bidai ke tak? Mak sendiri bidai. Pak mak pandai main mana? Tak ada belajar. Mak pada mak ni pun bidai. Tok pada mak bidai. Oh, berlapis-lapis. Lepas tu bapa, mak tak say dah sekat mak je. Siapa dia panggil bidai lain, anak aku ni aku tak say bidai sekat aku je. Serah ikamu. Tu anak sakit berat. Bapa mak tak say. Sebab mak takut, mak tak ada ngaji dia tu. Tak nak ngaji sikit tak, dia tu. Kinanya pada tak nak ngaji sikit buat dia tu. Oh, mak tak say bapa apa, tak say mak, mak pandai ni. Mak belajar, dak. Pas main mana mak belajar, dak. Tak tahu, tak boleh kena tahu. Haa, oh, tu haa. Haa, tu. Haa, mak ada belajar, mak itu haa, kena. Lepas ni apa mak tak say? Jadi mak takut. Takut tu mana? Takut kerana mak tak reti apa, dia kata. Bila mak nak beda, dia kata, kena ada alat perkakas. Kata ada alat perkakas, mak nak buat tak boleh. Nak masuk dekat tak boleh. Bila ada perkakas, tua-tua mak pun habis naik kaki dengan tangan, hidup beritahu habis, anak duduk susah, duduk musim lagi tahu habis. Oh, gitu. Nak tak perkakas. Perkakas apa mak? Sirih pinang tu dia. Haa, perkerah, nemtah tu perkakas. Apa tak apa-apa tak letak mak? Mak takut. Takut apa? Takut syirik. Aduh. Haa, kan? Nak mak orang duduk royak. Haa, tak apalah mak. Malah juga mak takut beringat tu comel. Lepas mana nak tanya, mak tua tu dia makan ada lagi ni? Lah ni nasi. Makan. Tapi makan orang tua banyak. Anak tak makan. Kata makan boleh nak mak? Lapar. Pada makan, makan kenyai. Siapa pergi kenyai, mak? Nasi kan, mak? Ada tu, ha? Sirik tu, mana, mak? Oh, ya apa? Ha? Itu dia, ha? Tempat pegangnya kita semua Allah. Ini Allah menjadikan kenyai dengan sebab ni. Allah menjadi helia daga sebab ni. Allah Ta'ala jadi sembuh sebab ni. Beranak sebab dia ni. Siapa setengah pada setengah orang jatah? Banyak juga mari. Boleh ke orang jatah jadi bidah? Hei, boleh tak boleh dia tu hal tak? Menjala dah, hamba dah. Ha, ya tak. Bidah lagi, tak nebel lagi. Masya Allah dia. Ha. Satu orang tu pula, bidah juga jatah. Pada mana nak beranak. Mari turut dia. Oh, minta maaf. Mereka tak ada kena gana tu. Oh, tak boleh lah jatah. Ha, kelih lagi. Cumbik bidah lain marilah. Duduk lama mari pula. Eh, dia mau kena dah. Tak ada, tak boleh. Tak dilekat. Kata, mik bidah lain boleh jatah. Tak ada kena gana. Dah tak boleh, tak boleh beda, dah siap dah, dia kata. Kena ada demo. Pas aku nak buat, tak apa orang kena pergi. Merayu kata, ya Allah, ah, siap aku ni tak nak ke mana, aku tak kerti, orang kerti, tak ada kena kena. Ikut mula, ya Allah. Haa, tengok tu berkata dengan Tuhan. Hajak demo, hajak demo. Gilah aku tak kerti. Tu orang pergi duduk mikir lah, boleh, no, ke mana. Pergi siapa anak, demo duduk penuh, duduk bergaduh, tak tahu tak, tubik anak. Beda dah belakang dah. Pas aku nak buat gana, aku tak kerti ni. Gini, tadi tubik anak tu. Itu baik mulut ya dah. Tadi tu baik anak mati dah lah perut tu. Patutnya tu kena kelih dah tak apa. Ya tu ke tangga dok akan lipa bong tu baik. Jadi apa ni? Sebab nak wi ada dia nak melalui. Apa? Syirik tu mana? Hodok syirik tu pergi ada pergi sampai dengan tu. Ha. Tak ada semua yang lain berkah selain pada Allah Taala. Ha tu mai pang kata bila sakut dengan nasak keturunan, bila gani yang marilah sakut dengan angin je angin keturunan dia tu. Ya kalau tak ada angin buat boleh tak? Ha, meko boleh kerja tak? Kapal tubai boleh naik tak? Ha, buh minyak dah tapi bocor. Tak ada cuba naik bocor boleh bocor, gedak tu lah. Ha, lepas ni kita dah mari semua dah mari sini, tak main angin ni. Eh? Main angin lah. Tu bagi cocoh tayar kereta. Tak gelik lah tayar ni. Tak ada tayar sepi lah. Ha, tidak main angin. Padahal di sini pun ada angin. Tanah air api angin. Ha, siapa tu kali tu kecek tak senang angin. Tak ada lah. Bisa. Tak kek mengugi. Ha, tak senang angin je lah. Ada kena angin ke Allahnya selap lutut tak habar. Serah. Serah. Hei lutut duk luar. Oh kali. Dia kena angin dia. Ah tu dia deh. Ah sampai tak apa-apa nak kena dengan angin. Maka itulah cara kita nak kita we kena dengan angin. Habis dia tak ada angin dia tak boleh. Pak lima beradik tak ada angin. Tok nenek dia bomo tak ada angin hok ni. Tak ada angin. Tak boleh. Tapi bila dia nak turun, ia mari angin dia. Nah, orang sakit tak reti gung nyegi. Ah tu pasal apa sakit? Ah pasal ni pasal berdeka.
Nah, demo duk tunang je sungnya kita khabar bocah kok lah aku. Banyak itu guru mi duk cerita. Hari cerita punya tunang punya gi piaman nok. Ha, siapa-siapa apa. Tengok nyegi ngak angin kilat. Ini apa yang kata sabar ngak. Patutlah kita nak tahu apa dia tu. Ha, itulah apa alat kakak sakut pak dengan agama tu nak serutnya lagu tu. Nabi tu kena kita sakut pak dengan agama. Sabar tu bukan orang biasa. Cuma kita kena berhenti agama, ngaji agama. Nah, sebab tu kalau orang tak ada agama, angin yak dadah yak pergi cara angin tu kada di herat dak lain tu. Nah, bila orang tak ada guru agama, setelah gurunya. Tu nak takut tu. Ha tu nak cari murabbi. Nah, kada pergi dengan semangat. Ha tu nak jadi rosak. Bawa pergi pada semangat mata-mata mau cok gini-gini, kena tanya apa. Sebab di kita ni ada berlaku haraik ni. Balik syaitan pun ada. Nah itu kan? Ah, nafsu. Amaratun bisu. Nah itu. Ada tarik kita tu. Abad tu kena ada cara kan dia kena tapi reti dalam medan. Dia ada kerak semata. Boleh reti. Tu dia nah. Ha, jadi pada asalnya mari dia bersakup pak dengan agama. Dia sakup pak dengan nasak. Maka bila sakup pak dengan nasak, dalam hadis sebut, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Ha, apa tu? Sungguh-sungguh kamu ambil tahu. Ha, tu. Ta'allamu supa dengan tutup. Ta'allamul Quran. Sungguh-sungguh kamu ambil tahu Quran. Kena belajar sungguh. Bila mu pandai, wa'alimuh nas. Kamadi hak ni apa tu juga? Sungguh-sungguh kamu ambil tahu daripada nasab keturunan kamu. Ma tasilu nabihi arhamakum, barani nasab ni lah yang boleh menyambung kamu akan silaturrahim. Hak yang dah putus boleh sambung kelik. Ha, sebab itulah dia jaga tu nasab, bagi dia jaga nasab. Daripada situ tu mengenai hukum syarak, bagi hukum syarak. Nak jadi kejodoh, dia tak boleh jadi jodoh kalau tak ada nasab je tak sambung. Betul kadang-kadang kita beristeri, berkahwin, tak apa. Kadang-kadang orang ni tak boleh yaku buat dia. Nah, ni orang ni tak ada biasa. Kok mana kita kahwin dengan. Kalau ada kita lelaki kan, aku kita boleh dengan orang tak boleh yaku. Aku orang biasa, ya. Dia buat benda yang mata, nanti dia boleh dengan aku. Cuba periksa kata tak boleh yang tu. Periksa, sungguh tok kita tapi ya kerak tu baik dah lah. Ya sapu tu berapa sebab lah tu. Tapi buah nama ya darah habis dah. Ayah pupuh ya habis dah darah pupuh ya. Bila kita munggu sama pupuh tu, tu tengok pelak. Ayah ni pelak suka ni. Cik-cik tengok. Bakal pupuh ni. Walaupun hidup saya dengan ibu kapung pun darah dia. Tu manusia lagi tu nasab dia tu, keturunan dia tu. Nah, sebab tu Nabi suruh ambil tahu. Pahal kita ni kadang tak tahu. Bakal apa tak tahu. Ayah nama apa, tuik nama apa, tak tahu. Tak tahu. Nah. Bila naik lagi, tahu dah lah. Tok nenek murid seorang berhalik makmu ni. Oh, bidah besar. Oh, ni bomoh besar. Oh, ni alim besar tu. Mungkin ziarah makam dia orang barakat. Gigi. Tu dia lah. Maka ziarah secara umum tu disuruh dah. Kenapa? Innaha tuzakirul mauta. Ziarah amalia, ziarah kubur tu boleh mengingatkan mati. Tu dia. Boleh mengingatkan akhirat. Tu ziarah. Pas ni apa pula? Tok nenek kita pula dah. Orang yang masing pula dah. Orang sifat dia tolong orang pula dah. Bomok dia tolong orang. Tengok orang sakit pergi mana bidah. Dia ada uzur dia sendiri. Dia sakit mau lupa orang yang atas tu. Anung ada Aminah dia nak beranak. Cah dia bangun pergi. Gi sudah ya kelik demai sambung semula. Sebab tu naik hajat demo. Lepas tu juga bomo ada mari dia dak sakit pinggang. Tak uzur dia pian mari ni uzur. Mata hak sakit pinggang tu mari. Ongak kita pun lega di kita. Mau dak sakit pinggang. Ha ya dah nak mari sini hak mudah nak mari sini. Tengok tak dak kena tengok lekom. Tu. Modu. Nah itu ke? Pahanu tak du ke? Tak tengok lekom du juga. Ni mana tak pahal jadi celur mencelur. Tu dia. Kadang-kadang menyocok menikah bermain pak. Demo duduk pasal gini dah. Orang gitu. Itu hak demo. Dah minta oyak kita.
Itu apa sebab itulah kita besarkan di antaranya amal ziarah, hidup amal ziarah tu. Ziarah makam terutama nenek moyang. Tanah kita tahu boleh. Pak. Palik kita bagi pak cabai. Kita sendiri bapak naik atas, ibu bapak kita. Dua. Amak ibu kita naik atas dan bapak ibu kita. Bila buka cabai lagi tok nenek tu bapa beradik supaya nak tahu lagi. Oh tok Ali tu tak tahu selama kemari. Oh kena. Pasal bila gis itu dia pecah pula anak pupu poya dia pecah. Dia nak sambung. Ha tu dia. Tengok hak kita dok balah tak kena, balah-balah akhirnya bila kena anak. Ah tak ada orang lain kita dua maaf ya Allah. Hasil daripada kena. Nah tu dia deh. Sebab itulah ya hukum dia tu ambil tahu tentang nasak terkadang wajib, terkadang sunat. Karena banyak nak pakai. Sabik dengan pesako, sakut dengan nasak. Sabik dengan menikah kahwin. Ada yang menikah kahwin kena dua beradik ada. Nah tu siapa ada berlaku tu dua orang anak dah boleh. Baru tahu. Lepas tu kena dua beradik. Tak kena adik yang tak kena. Dah bahasa pok, pok berjalan. Jalan lagi situ ada orang mengaji ke mengajar aku tu ha boleh boleh anak dua orang gai tahu gimana bini bucu nu pula ha boleh anak kau nu patu dah lama anak besar ni tak kena pak ni tak kena pak gi pagi temu kenal dua ni nikah boleh anak dua orang nyak masa duduk di naga dulu ada cerita mai raya ha akhirnya berpisah dah boleh anak dua orang ha tu kita tak tahu nasak dah. Nah, itulah di antaranya. Itulah patut dia apa yang kata bila nasab yang mulia ia ada beberapa bahagia Allah Taala pilih. Sebab tu kita kena terima. Ni hak tukmu itu nak turun duduk di muka nak terima. Tak terima berat. Ni macam diri sendiri masya-Allah hanya boleh rasa. Nah, diri sendiri muka tak sen nak padu, muka tak nampak. Ha kali tu dia mah tahu ke tahu tak tahulah anak cucu siapa. Tu kira. Tuk ni hari tu ke Allah. Dalai yang besar lah. Daripada Jawa. Tidak sakut. Tak ada pasal-pasal. Mari hak Jawa ke Jawa. Jawa ke Jawa. Pergi sakut dengan Tok Kri. Tak kenal kita ni. Jatuh ni pun lawan Karim. Tua sini Wan Teh. Tua sini Wan Bun. Wan Umar. Atau ayah. Lepas nak atas orang ni. Hanya nak pergi ke mana. Cara keturun ni. Tapi hak ni tak hadus sungguh-sungguh. Paling gini tak saya tengok. Orang nak sebut pun tak boleh. Tapi bila akhir mari tu orangnya tekannya konyok mati sah ya dak. Berat. Bila kita berat, bomo nak tolong tak boleh. Mari kita tangan yang tak maaf. Tak boleh, tak ada. Kena hak sendiri. Sendiri nak kita dah uzum tahu baik. Siap. Akhir baru pecah, pecah mari. Pun nak duduk sini. Kau tahu anak cucu cicit kau ramah. Kau nak duduk sini. Nak pergi kita buat gini. Itu kisah. Kisah. Tak apa. Alhamdulillah. Gitu. Nah. Lepas tu baru kita duduk kau tahu. Kau tahu. Ya mari mana ni yang main ni. Mari di puak wali-wali Allah Ta'ala di Indonesia. Habis tu tadi Allah Ta'ala hatta lagi. Pergi bertemu habis taliyah dia. Sunan Kalijaga pembawa wayang terbesar. Menantu pada Sunan Ampel. Dia daripada Bani Abbasiyah. Baru boleh berkecek. Lepas tu dia punya hadiah. Bukan tak apa. Boleh tak pergi. dulu nak sebut tak boleh. Baru. Pahal siapa main bain. Tak apa. Tahu tak. Tali yamun tu. Gapa. Itulah daripada wali Allah dia bawa agama. Baru bahasa boleh terima. Tidak tak boleh. Lepas dulu dia mula kata. Mun sikit lagi besar dia tak boleh. Kita. Tak kecek. Dengan saya. Rasa macam-macam lah. Apabila tahu bila tengah ngaji kita tak sah. Saya sebut semua dalam dengan wayang. Dalam dengan wayang. Bila kita mengaji tak sah. Nak banding makam fana tu. Kita tengok sesuatu. Tengok benda hati. Tengok Allah. Tengok benda ni hati siapa ke Allah. Apa yang berlaku ingat dari Allah. Sama ada baik dan jahat. Yang baik kita syukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau hak, mari kena hak tak baik. Alhamdulillah juga. Ingat dari Allah. Semua ada baik. Tapi pahit sikit tu. Maka klik pada hadis kata wa antu mina bil qadri khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrihi. Qada takdir ni ada hak manis, ada hak pahit. Hak pahit tu hak kena sakit, kena berat tu pahitlah tu. Biasa kaya, biasa senang, patu susah tak pahit.
Tapi kalau tengok daripada Allah tak baik. Semua baik. Poyak dulu tu lah. Kau tengok sahabat-sahabat daripada Allah. Tengok filem mari daripada sini jadi gini-gini. Malah betul-betul iblis pun. Kena wujud dah iblis. Dah tak ada pak kita. Haa salah gitu. Okay, tengok atas sahabat-sahabat. Dia klik pada semua asbab mari dari mana. Allah musabbibil asbab. Klik situlah berlaku pun. Baru sahabat tu orang arif. Nasbah dia tengok maksiat. Tak ada maksiat nasbah dia. Dia tengok af'al Allah Ta'ala. Kita tak sah ke tengok maksiat. Semaya pun maksiat. Kok mana semaya? Alah pelin tu pelin tu. Kau dulu jangan gaduh. Semua ada semaya tapi hati kau lain. Semua ada baca Quran. Tengok kalam Allah. Tapi nak kau lain. Zikir beribu nak pada satu benda. Hidup bertapa kau lagu nak kau mata. Oho. Nyanyu dah ambil nama tu. Hai. Kita mula tak ambil nama kita. Oh, mewak nama kita wakpai. Okay, kita pun. Panik nama Tuhan berzikir nak kau mata. Nak kau belia. Nak tu ya. Nak murih ya. Habis Tuhan kata, fawailul lil musallin. Jadi, wai kau orang semaya. Semaya mana? Semaya allazinahum yura allazina yura'una wa yamna'una al-ma'un. Nah, bagi orang arif, ya, kena Allah. Tengok, tengok perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Ini rupa ni, ini rupa ni, rupa ni. Ha, lepas tu orang pandang, pandang lukis, lukis gambar. Ni buat gambar ni. Lepas yang tambah ni sikit, pek. Jadi hak ni pula. Dia tambah depan ni, oh, jadi hak ni pula. Ni orang pandang. Begitu Allah al-musawir segala rupa hak dia berlaku. Ini nak menzahir rupa apa, rupa apa. Bila siapa, tengok betul mana ini tengok perbuatan Allah. Sampai bagi orang tu, orang arif, dia tak ada maksiat bagi dia. Nah, tu dia nah. Tapi kita tak faham ni kak, zuhirah. Oh kadang-kadang tu hanya konyok siapa rupa menyalahi syarak. Menyalahi zuhir syarak. Banyak mai hidup teriak rumah. Oh siaklah mau nak semaya tak leh. Ada hal juga mai tu kecek telefon. Kata kada sikit tak tak nak marilah telefon je. Mana nak guano ya tu kita ni hodok mengajar orang Quran, ajar budak. Tapi kita sendiri pian nak semaya tak nak baca apa. Dok gini boleh nak baca apa. Ba kata pak tekebih. Tak boleh nak bergerak kerah habis lidah. Lepas lagu mana dia tanya. Ha, kata baca oleh hati. Lepas dia rokok. Buat boleh buat. Ha, buat boleh buat. Sekadar boleh buat. Ha, fattakullah hamastatatum. Allah pun wayak dah. Kamu takut ke Allah kadamu mampu. Ha, mundur berdiri boleh. Ha, boleh. Kuasa berdiri bila nak duduk tak boleh. Ha, rokok boleh ke tak? Ha, rokok boleh. Tapi nak baca fatihah tak boleh. Ha, tak ada apa. Allah akbar boleh kata dah tak boleh. Hmm. Sudah. Bersudah. Kecek mulak. Baca Yasin boleh. Pas tak pelat. Panggil nak cek penyakit di mana tu. Cari lekom semua tak tu. Ah, ha. Ini. Baru je. Kata tak apalah. Sekadar boleh buat. Ada setengah mari. Lama. Dua tahun dah. Tak nak semaya. Siapa bergaduh dengan orang tua. Mengaji. Pas keluar negeri. Nak mengaji tak boleh. Klik mari. Bila orang tua tanya. Tak boleh nak royak. Haa tu. Bila jadi guru dah. Kata tak sahabat saya ingat tu. Kita ni hak Allah Ta'ala. Hak Allah Ta'ala. Lepas tu bawa mari akhir tahun. Maksud setahun. Bawa akhir tahun. Hari tu pergi jemaah. Boleh pergi semai jemaah mulat. Pagi tu. Lepas tu bawa kelihatan asal tak boleh maya. Main raya hari ni pelat ni. Hana boleh pergi semai jemaah tu dia. Lepas tu asal asal tak boleh. Haa tu. Hana boleh hari ni. Ya tersung tai pi kau. Oh, ngata tahun. Ya tahun tu tahun akhir, su hari Ahad. Habis Zulhijjah su Ahad. Mana jemaah tu akhir ya? Boleh pergi. Lepas tu klik, tak boleh pergi. Orang ngata tahun lagu tu. Tak boleh kat setahun pula. Haa, orang tua ni gak susah tidak. Maka azal nanti kalau main sekali ni nak tekan suruh semaya. Belalah kalau rupa ke mana pun. Tak kedih mari bak, ya mari siapa dituk titik. Mati mutu situ, nak naik malak-malak. Gaduh setak tak hidup tak ada pada tengok. Oh hubuh. Heret mutu kita masuk gi. Oh tak apa tak apa tak apa. Sanggup. Ha itulah kena periksa talian nasab. Mudah-mudahan tahu kata oh, ni tuan nenek kita alim ni. Oh, ni tuan nenek kita ni. Bomom sahak ni apa kita pergi ziarah. Maka baca. Lepas tu kalau ilham mari capok pesen kena buat. Apa yang kata kenduri. Anggap kenduri panggil walimah. Walimah. Kenduri. Itu sebagai syukur nikmat. Ha buat. Bacara buat wihiyah.
Jangan kau sanak, jangan kau sanak pelepah. Pelepah tak boleh lah, pelepah ni syaitan. Nah, tu kena faham gitu. Ini kecak dalam bentuk umum dah ni. Sebab duk mari tu banyak sangat. Mudah-mudahan tak kena mari. Tu buat arwah, agak panggil. Arwah panggil buat arwah. Tu bukan nak bahas lapal, teruk lagi buat arwah. Nak lari daripada wak duri. Nama takut tu wak duri panggil buat arwah. Mun sakai buat roh dia. Roh mun diri pergi tak lekat. Ai nak buat arwah. Arwah mana jamak daripada roh. Mana buat arwah? Maksud lagu anam yang ni buat pahala dengan jalan ada jamuan sadaqah. Kerana adiyafah jamuan tu adiyafah tu kas sadaqah. Buat jamuan seperti sadaqah. Sadaqah dah it'amu ta'am. Buat baca. Bila nak baca buat arwah je kena ingat habis nama tadi. Tak lewat sebelah. Ingat juga masa lepas pada kita pahal tu nak buat. Bila nak buat kenduri ambil nama tulis-tulis. Nama guru berapa guru kita ingat tu tulis. Ibu bapa kita belah kita tulis balik ibu kita tulis syek-syek kau dah ingat kita tulis bih nanti nak doa. Tapi kebetulan anak kata pah balik kita let scan lah noh. Ani kata buat semula tak apa anu nanti semula. Gerang tu ke lalu lek mung saja. Ha tu buat berlaku. Tu nak ayat perkara yang berlaku. Nah. Ini sebab apa? Sebab bila takia mai lah kan ni tengok pecah ikut anu. Puan alim ulama disakut dengan tempat kita ni. Apa pemimpin-pemimpin tempat kita ni kat kota Ali ya. Ha kita. Jadi kalau ada kira dok zahir kelebihan ni dari mana-mana. Doa nenek moyang kita hari tu. Ha zaman dia kejatuhan zaman dia, amari datang anak cucu dia tu. Ha terima makbul doa dia tu. Ha pakak mengkebulahan segini, pakak sambung menyambung. Ha gitu dia dah. Nah tu dia hari ni lagu tu lah. Mari kita tengok sikit hubungkan dengan kitab-kitab yang kedua tu tak ada dah. Nambil hak ni dah sikit lah. Sebagai nak wipai hak saat ni sikit lagi. Jadi dia kata dalam hadis tadi tu, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum fa inna silatar rahim mahabbatun fil ahl. Alah dia kata, sungguh-sungguh kamu ambil tahu dari segala nasab keturunan kamu tu, barang yang menyambung kamu dengannya akan segala rahim. Karena pertamatan kamu tu. Fa inna silatul rahim, karena bahawa silatul rahim hubung tali persahabatan tu ialah mahabbatun, dia panggil kasih mesra fil ahl. Lagi pula dia panggil masratun fil mal. Itu adalah hadis. Nah. Orang panggil kata masratun fil ilman, ini bertambah. Bertambah harta. Dia orang cuba tak? Dia duduk berhubung pergi mari, hak ni mari, hak ni beri kat ni, hak ni beri kat ni. Dia panggil, jadi dia panggil bertambah. Tengok amalan orang-orang dulu kan? Lah ni tak nak darah. Orang dulu kalau tengok musim poso-poso. Petai gini kat, ha, orang ni nak buat ke apa weh? Ha, nak buat teri mandi. Jangan dulu, petai nakor. Dia tak buat sikit. Dua cupak. Orang tak faham, loh nak buat banyak orang. Lada, dia nak bagi ke jerah. Dia buat pakai cadar. Ha kalau masak ayo pergi bagi rumah tu, bagi situ. Ha nu pun buat juga cadar. Ha ni orang saling makuk, tak kira basuh-basuh pergi makuk kulit saja. Ha tu orang kata sambung menyambung ke je serah tu. Serah. Nah, ha pergi juga tu pergi kan yang buat gapo, dia suka bagi gitu. Apa dia panggil masak dalam kata masratun fil mal. Lagi pula mansyaatun fil asar. Dengan sebab hubung silaturrahim dia panggil bertambah pada umur. Ha tu dia dah. Ha bertambah pada umur. Jadi makna hadisnya keberkatan kita sambung tu membawa kepada begitu. Nah membawa pada begitu. Kemudian kita nak tahu nasab tu dia kata hukumnya terkadang wajib. Apa dia kata? Dalam kitab nasab min ilmin ayat ilmu nasab ma huwa fardu ain, terkadang masalah wajib ain kena tahu, terkadang masalah fardu kifayah, terkadang masalah sunnah. Tengok fa min zalika, maka dengan tahu nasablah bahawasanya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa, tak tahu dak nasab dia bin Abdullah bukan, sebab dia wajib kena tahu nasab dia tu al hashimi bakah hashim
tu tahu daripada bakar tadi tu. Nah, lepas tu cuba tak tahu nasab. Famani da'a annahu ghairu hasimiyyi. Kalau tanya Nabi Muhammad ni bakar apa weh? Tak tahu. Bukan hasim. Kafara kupu iya bukan sikit bukan mahain. Lepas kita bila kita nasab ni, kita nak kena semak masalah nasab bank lain tak boleh, haram. Sabit tu kalau kita ambil anak orang wa anak kak kita pera, kita nak buh bakar kita tak boleh, haram. Kan undah-undah. Kadang kita tak tahu apa bakar kita pera jak merah. Tak boleh. Anak cucu kita pun kita nak buh bakar kita ni tak boleh kalau tak boleh ke anak perempuan kita. Kita ada anak perempuan Aminah. Anak Aminah kita tu anak beberapa orang tak cucu kita. Tapi nak bin kepada siapa? Bin kepada bapak dia ialah menantu dengan kita. Hingga kalau sepupu dah dengan kita, sebakar dengan kita. Kalau dia tak ada kena-mengena, bin kepada menantu kita, naik ke pak dia tak biasa kita pergi ke sana. Lepas tengok cucu kita, kita boleh jadi wali tak? Boleh tali ke anak puan? Tak boleh. Walha cucu kita, kita nak jadi wali tak boleh. Kena pak dia dan tak biasa kita jadi wali. Makan pesaka, dia boleh makan. Nenek dia lepak dia. Dengan kita tak boleh hakim saka. Zawil arham. Kita tak boleh hakim saka dia. Dia tak boleh hakim saka kita. Dia panggil zawil arham. Sedangkan cucu. Ha, dia nak tahu nasak tu. Sabi nak bing kot si bakar. Enam sekun kot si tak boleh. Kalau kita pera anak dia. Kita bakar kita. Dulu tak tahu. Bila tahu tak boleh lah. Kena rakyat tukar-tukar semula. Membuka bakar ni bakar. Aku tak tahu kat tu. Tak boleh. Haram. Sebab dia sakup banyak tu. Nah. Lepas pula apabila kita buat nasak tak kena. Kadang dua ni tak ada kena-kena. Kita ambil anak akak buat nasak kita. Lepas anak kita dia pun nasak kita. Jadi sepuluh dua beradik dua ni. Walha ajnabi boleh menikah kahwin ni. Ni kadangnya punah tu. Tu abad tu kata nasak ni besar. Lepas nasak kita ambil ni nasak orang Melia pula dah. Anak wan-wan kita biasa tu kena hormat. Tu di antara sebab tu lah. Tahu nasak ni orang panggil kata masalah fardu'ain. Oleh itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim itu baku Hashimi. Siapa-siapa dakwa kata annahu Muhammad ghairu Hashimi kafara. Kupur ke sana. Habis tak boleh jawab tak tahu gitu. Muhammad bahasa mana tak tahu. Baku apa? Tak tahu. Hei tak boleh bunyi rengih pula dah. Agam tabak lebih dia. Tak boleh. Wa an ya'lama anna al-khalifah an jadi khalifah pula dah. Siapa dia? Kena min Quraisy. Kena datang pada hadis al-a'immatu min Quraisy. Agar nak jadi imamul azam khalifah besar dia kena keturunan Quraisy. Maka nak tahu nasab dia dah. Kita mak tipu pun masa Quraisy tak boleh kalau bukan haram. Wa an ya'rifa man yalqa min nasabi fi rahmi mahramihi supaya menjauh ke perkahwinan. Dan sebenarnya kena tahu kata bahawa berhubung daripada mereka yang nak dapat pesaka tu. Tu kata buku nasak dia besar. Sebab tu kita ambil rekas sekarang tu. Lepas tu lain kali lah kalau ada nak meski nak tanya tu. Ha ni. Dan semula lah. Tu nak kata di hari ni tu bersabit dengan ha nasaknya besar je duk bagi. Itulah di antara kalau kita sakit uzur biasa tak apalah. Ya ada ubat untuk dia, ada apa untuk dia. Tapi bila kata cari tak temu penyakit sedangkan kita duk sakit. Apa nak belah dah tu akhir ada temu di Kedah belah dah pala buat pala duk di hospital klik memang betul lagi lemak pala dia penyakit apa ni tak tahu lagi cari tak jumpa Allah sebab tanya demo ni keturunan demo apa tak tahu anak tanya atas bak tebek metali tepuk teku demo panak ni tak ada apa. Kata ini nak tambah lah kerja sikit. Bila ada tak salah tambah sana lah. Undang-undang nak tambah nak syarat pula. Panggil lah tak apa dah. Segar pakai hari ni. Boleh sepenuh boleh mengaji. Pergi bawah ni buh puang kelip. Lepas pelatnya mengaji. Nak mengaji tak boleh uzur sakit. Bila gisak buh nombor satu. Kata bawah lah tak salah gisak lah lain kali tak boleh. Nyemurih dia orang. Ngaji dak gisak nombor satu tak boleh murih orang. Tak nak ngaji dah berat ni tak nak ngaji dah. Noyak terpelat-pelatnya. Ini hubungkan dengan nasab yang mulia. Nah, jawab main-main. Tu banyak lagi kan nak untuk nak cerita hubungkannya ni banyak lagi. Sebab tu kata dia turun yang mari dia kena sanggup. Orang yang sanggup kena sanggup. Macam-macam lah dia mari. Tu dia faham begitu. Baik.
Cukuplah dulu untuk kali ni tu. Kali kitab yang kedua kita tunduk insyaAllah ta'ala minggu depan seperti biasalah. Lepas ni kalau ada mesyikir apa lagi akan tanya semula dah. Cukup dulu sekian. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.